di hadapan Tuhan, David dan Eli itu sudah satu. Seperti Adam dan Hawa, itu menjadi sebuah satu kesatuan sejak awal Tuhan ciptakan. Jadi David dan Eli harus siap untuk hidup bersatu. Ini pernikahan itu sebuah lompatan yang besar untuk David dan Eli merubah hidup. Harusnya makin kuat, harusnya makin indah, harusnya makin sempurna. Karena dua itu menjadi satu. Saya, Yonatan David Ardian Cahyono, berjanji mengambil Kesia Ella Indriani sebagai satu-satunya istri serta mengasihi dan hidup rukun dengannya. Saya berjanji hidup bersama dan saling membantu dalam keadaan senang maupun susah, sehat dan sakit, kaya maupun miskin. Saya berjanji untuk saling menghormati dan setia padanya, dan tidak ada yang dapat menceraikan kami berdua kecuali mau. Indriani, apakah Anda bersedia mengambil saudara Yonatan David Ardian Cahyono sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat dan masyarakat? Bagaimana jawabmu? Ya, saya bersedia. Kalau David ada salah, kalau David sering marah-marah, David minta maaf. Doakan David juga yang nantinya akan punya keluarga sendiri, agar keluarga nanti selalu diberkati dengan dilindungi oleh Tuhan. Happy wedding, Yi. Bahagia selalu. Jangan punya momongan. Langgan sampai akhir hayat. Selamat, selamat ya. Second hand to New Year's resolutions, and there's just no question what this man should do. Take all the time lost, all the days that I cost, take what I took and give it back to you. Kesia Ella Indriani berjanji mengambil engkau, Yonatan David Ardian Cahyono, sebagai satu-satunya suami serta mengasihi dan hidup rukun bersama. Saya berjanji untuk selalu mengasihi,
berada dalam keadaan susah maupun senang, sehat dan sakit, kaya maupun miskin. Saya berjanji akan selalu menghormati dan setia kepadamu dan tidak akan ada yang dapat menceraikan kita berdua kecuali maut. Dalam nama Yesus, Tuhan mendengar janji nikah kalian dan Tuhan memateraikannya. Kalian akan bisa menggenapi janji nikah kalian. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Happy wedding, David dan Ella. To you.